Hai guys, kali ini kalian sedang berada di YouTube channel Zyasha Play. Dan kali ini aku mau nge-review dompet Hawaiian Wallet Billabong. Kalau kita lihat sih ya, dari sini dia ada lingkaran bulat ini, tulisannya Billabong, dan ini ada patternnya. Itu kalau aku lihat sih seperti daun pisang, tapi dia hanya depannya aja, kalau belakangnya enggak. Dan ini tampilannya, kita lihat dalamnya, dia ada flip-flopnya begini. Ini kita panjangkan. Nah, ini dia ada 11 slot kartunya. Ini. Dan dalamnya kompartemen utamanya ini menurut aku sih lumayan besar. Dalam. Ya. Gitu. Dan ini di belakangnya ada logonya juga tuh, Billabong. Belakangnya ini untuk kompartemen koin. Kalian bisa taruh koin di sini ataupun kartu-kartu biar nggak ribet, karena ini menurut aku dompetnya tuh besar, tebal gitu. Nah, ini kalau bisa kalian lihat warnanya hitam, ada beberapa warna sih, cuma aku pilihnya yang hitam aja. Baik, itu aja sekian review dari aku. Oh ya, untuk harganya sendiri aku belinya itu 150 ribuan, tapi untuk harga konternya itu kalau nggak salah 300-an, aku belinya waktu diskon sih. Oke, sekian. Bye.